Selanjutnya, pemirsa, Dana Moneter Internasional atau IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2025. Ya, IMF peringatkan meningkatnya resiko dari perang dagang hingga proteksionisme perdagangan. Dana Moneter Internasional atau IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2025. IMF peringatkan meningkatnya risiko dari perang dagang hingga proteksionisme perdagangan. IMF dalam rilis World Economic Outlook terbaru memperkirakan produk domestik bruto global akan meningkat 3,2% tahun depan. Proyeksi ini lebih rendah 0,1 poin persentase dari rilis World Economic Outlook sebelumnya pada Juli 2024. Adapun outlook pertumbuhan ekonomi tahun ini tidak berubah pada 3,2%, sedangkan inflasi global diperkirakan melambat jadi 4,3% pada 2025 dari 5,8% pada tahun ini. Dalam beberapa tahun terakhir, IMF telah memperingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia cenderung landai dalam jangka menengah. Hal ini membuat negara-negara kekurangan sumber daya untuk mengurangi kemiskinan dan menghadapi perubahan iklim. Berbagai sumber IDX Channel.